Saya sebenarnya tak berapa suka untuk membincangkan tentang perkara ini, tetapi saya nak ambil kesempatan yang terbaik ini untuk menyatakan bahawa ia adalah satu angan-angan kosong, kerana tidak ada justifikasi dan rasionalnya untuk menumbangkan Johor, untuk menumbangkan ketua pemimpin kita iaitu Menteri Besar kita, dan daripada dia telah menunjukkan prestasi yang terbaik. Saya tidak menidakkan tentang kejayaan menteri-menteri besar yang dulu, tetapi berdasarkan kepada keperluan semasa dan juga kepada cabaran semasa, saya melihat bahawa Yang Amat Berhormat memenuhi keperluan semasa dan cita rasa rakyat seluruh negeri Johor. Dan saya melihat bahawa apa yang dirancangkan adalah untuk kebaikan. Tidak ada ruang dan cacat celanya. Kalaupun ada masalah, ianya adalah masalah yang timbul lantaran pelaksanaannya. Saya lebih concern tentang perkara-perkara yang dijanjikan oleh pihak kerajaan melalui ucapan dalam bajet saban tahun. Sebab itu, kita sebagai backbenchers ingin memastikan bahawa apa yang dijanjikan oleh kerajaan melalui ucapan bajet akan dilaksanakan. Dan kita bukan saja nak menyalahkan, tetapi pada masa yang sama memberi feedback yang terbaik agar ianya dapat dijalankan mengikut fasa ataupun jadual yang telah ditetapkan, agar kerajaan tidak dilihat sebagai kerajaan yang mungkir janji.